Rizky Saur. Terlalu semangat, Pak. David terlalu bersemangat. Lu juga kejerut dong. Kejedot biar kalau David nggak sengaja minta dukungan. Udahlah. Bosan. Semangat. Sudah siap? Baik. Ya. Siap? Lagi nih, tadi. Ya. Di babak berikutnya ini apakah B atau tip A yang mampu memimpin? Ini nggak akan ada yang bisa menang. Kita lihat. Ada. Ada biasanya ada yang bisa jawab. Kemarin hampir semua bisa dijawab. Sama bahkan siapa? Yang belum saya bacakan dijawab. Ada yang kayak gitu. Mungkin. Kita lihat. Ada berapa kota? Aduh. Ini cuma 5 kota, huruf keduanya A. Silakan. Kita tahu ini karena sehari-hari sering kita lihat. Okay. Bacain, Jak. Makanan yang dijual dengan cara berkeliling. Banyak. Harusnya kan bakso, harusnya. Bisa, tapi tidak seharusnya. Ini tumben gak ada yang minta clue, biasanya minta clue. Bakpao bisa bakwan. Tapi gak makanan, saya yakin gue. Kan jelas makanan. Clue dong, clue. Gak ada clue lain ya, Pak. Aduh, makanan clue. Ini makanan. Makanan yang dijual makanan yang dijual dengan cara berkeliling. Makanan jualnya keliling. Ini. Desta senyumnya mulai tersungging nih ya. Dia melihat, melihatku. Lihat Cak kayak. Penonton bantuin dong. Makanan yang dijual dengan cara berkeliling. Apa? Tima terlebih dahulu. Vincent duluan. Tima terlebih dahulu. Instruktur dari bulan. Tima bagi. Tima. Tima. Jajan. Kita lihat. Apakah jajan? Makanan jual keliling. Salah. Tim punya kesempatan. Nih, walaupun kayaknya nggak masuk di akal, tapi boleh lah. Berkeliling. Tahu nol. Tahu bulat. Tahu bulat nol. Kita lihat. Apakah ini jajan? Kita lihat. Tahu nol. Bulat. Tahu ya. Bulat. Apakah makanan jual dengan cara berkeliling? Panas. Ini kayak roket. Roket. Ini kayaknya yang tadi ya? Sini yang menang. Salah. Ya, makasih. Iya. Pantan gak nongol di sini nih orang nih. Mas. Apa lu? Kembung, Mas. Lonjong, lihat tuh. Ayo, betul. Ayo, tapi ngomong apa loh? Tapi berkeliling nggak dia? Berkeliling kan, keliling tuh. Kotak juga berkeliling, kotak berkeliling. Ya. Enggak, kotak nggak berkeliling, bernyanyi kalau kotak. Itu bukan, itu kalau lonjong ini Cak Lonjong. Iya, Cak. Gimana, Bapak? Apa? Apa? Bang Napi. Menurut Vincent ya. Dan David, ini apa ini? Tahu? Tahu bulat. Bulat. Tahu bulat. Bulat tuh bulat. Lingkaran bulat. Ini lonjong namanya. Ayo, ngomong apa? Menurut Vincent dan David ini? Tahu bulat. Terus itu juga sama mereka. Anda setuju? Enggak. Yeah. Setuju enggak mereka? Anda enggak setuju? Anda enggak setuju? Enggak. Ya enggak apa-apa. Iya. Apa? Mikir jawabannya kan lu? Enggak, udah dijawab kok.
Menang ya, menang ya Pak. Ya, sementara masih unggul 100. Wis. Tapi kok enggak ada konfeti tadi ya? Iya ya. Hari ini bersih. Enggak apa-apa, Cang, kalau ngotorin studio. Ada di Asia Afrika, Pak. Tadi orangnya dimarahin sama Vincent, Pak. Tadi orangnya dimarahin sama Vincent. Kenapa? Katanya bilang, "Kok enggak kasih konfeti? Besok-besok kasih konfeti, awas lu diancam-ancam." Enggak. Saya dia tadi diam aja kagak ada konfeti. Iya, tadi pas sebelum owner. Kemarin kan beli kok enggak? Iya, takut diancam. Bang, saya udah kasih duitnya, cuman enggak dibeliin, enggak apa-apa. Saya mau baik aja. Enggak diancam, Pak. Ya, berani dong, Pak, diancam. Apa sih Anda ini? Dia malah maksa-maksa. Bapak barusan mengurangi saya, gak ada nilainya kan? Enggak. Ah, bohong. Udah lihat gini. Ah, gak ada kuasa. Minus 50. Gak bisa. Ah, Pak Tino Sidin. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Lagi-lagi ya? Ada berapa kotak? Ada 7 kotak, Cal. Huruf ketiganya R. Biasanya ada di pipi. Jerawat biasanya. Ya kan? Di pipi. Hah? Ya, tiba. Belum mati. Sudah nyala. Sudah nyala tadi. Biasanya. Ayo jawab. Oh, ini kayaknya batuk beneran tadi. Saya tahu. Ilek. Saya tahu. Tahan dulu. Biasa di pipi. Kita ini lagi masuk pipi loh. Pipi. Ah, kelamaan, Pak. Kelamaan. Silakan. Pori-pori kurang ya? Ini, Pak, tangan ini 3. Ya, itu tadi. Udah tadi lo. Tangan itu kan huruf ketiganya R. Pori-por. Gak bisa dong pori-por, gimana lu? Nurut aja lagi. Jawaban dia gak akan ada yang benar. Udah sahur belum sih? Udah. Saya tahu. Pori. Pori. Iya, kita lihat apakah jawabannya pori. Kita kompak ya. Jawabannya. Lagi. Biasanya ada di pipi. Air mata. Iya. Apakah air mata? Jawabannya kita lihat. Kita langsung buka. Air mata di pipi. Biasanya ada di pipi. Jawabannya adalah jari dua. Aduh. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Gak pernah kan lihat gini. Kalau 5 ketutupan. Jadi kalau jari 2, selfie, Cah, maksudnya. Oh, tapi yang gak biasa, Cah. Biasa. Gak biasa. Biasa. Saya gak pernah gitu. Saya gak pernah. Saya. Gak pernah. Dari mayoritas gak pernah. Saya juga gak pernah. Dari mati. Kok masih enggak? Oh iya. Saya biasa cuma satu sini nih, gini. Jadi sudah jari, guys. Gini ya, Pak, ya? Bisa gini. Jadi dia tetap 2 jari ya, Cah, ya? Kalau begini nggak bisa, Pak? Nggak bisa dong, lu. Umalah. Masa foto nonjok muka sendiri? Nggak pernah foto. Gini juga bisa? Nah ini tetap 2. Satu. Nih. Kok 2 kenapa? Nah ini. Baik, kita beri semangat. Wah, mohon maaf. Ini karena pertanyaan sudah habis, kita akan membacakan soal terakhir. Kalau kuisnya ini sebelum puasa ya? Iya. Jadi biar menahan emosi. Iya banget. Melatih kesabaran. Luar biasa. Minta semangatin dulu. Aduh. Kita akan bacakan skor akhir. Tim A masih kosong dan tim B memenangkan dengan 100. Yeay! Berarti tim B yang berhasil menang. Ya. Tim B akan mendapat hadiah berupa apa tadi? Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan kapal pesiar. Yeay!
pesiar. Iya. Mana kapal pesiar? Mana kapalnya, Pak? Nanti ke laut ada kapal pesiar. Iya. Enggak, jalan-jalan dengan kapal pesiar. Kalau ini jalan-jalan dengan ban karet. Jalan-jalan dengan kapal pesiar, bukan jalan-jalan naik kapal pesiar. Oke. Beda kapal pesiar nanti ditali disangkutin ya, itu ngasih. Digeret ya, Cak. Digeret ya. Benar. Seru banget. Makasih, Pak. Sama-sama. Luar biasa. Ya, ya. Keren banget ini artinya. Ini kalau pakai namanya pemberian diterima. Ya tapi janjinya kan dapat. Ini begini nih. Masuk. Dari Ancol sampai Anyer tinggal setengah, Cak. Dimakan ini kan cuek dari bawah. Ikannya tidak peduli ya, ikan cuek. Itu kan hanya efek samping. Efek bawah. Mana buktinya? Oh, kelihatan gembira banget. Iya. Kenapa? Ini orang ngapain? Jawab enggak. Tadi mau ngomong. Protes enggak. Pak, saya mau drum band, Pak. Lanjut. Baik, kali ini Vincent dan David berhasil mengalahkan Desta dan juga Givari. Ini wakil dari penonton. Kamu dari tadi nggak ngomong, sekarang kamu ngomong ya. Ya. Jangan kemana-mana, di sini aja. Pakai bahasa Sunda ya, kasar ya. Oh, silakan, silakan. Sok atuh. Gaya lu. Parain sulek lo. Jangan kemana-mana, di sini aja. Ulah kemana-mana, di dia baik. Yeah.